Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basta minhuma rijalan katira wa nisa'a wa attaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana alaikum raqiba. Sadaqallahul adzim. Al-Mukarramun, para alim ulama, pejabat sipil ataupun militer, bapak-bapak, ibu-ibu, dan beberapa anak-anakku sekalian. Jadi terus terang saja, sebenarnya mau saya anak-anak ikut di dalam, tetapi ternyata alhamdulillah antum semuanya datang, sehingga kemudian anak-anak terpinggirkan. Ini memang gaya Yahanunya gontor kalau gitu. Jadi Yahanunya kalau hadirinya tidak banyak, ya santrinya yang masuk. Tetapi ternyata alhamdulillah suatu hal yang luar biasa. Karena memang salah satunya karena ada magnetnya Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Hasan Abdullah Sahab. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai saat ini kita semuanya masih diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semuanya masih mempunyai kesempatan untuk menambah amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan acara kita pada siang hari ini menjadi tambahan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tambahan hidup kita ini menjadi tambahan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ij'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalah, petunjuk pelaksanaan dari tugas kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala manakala kita mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian,
Saya terus terang saja terharu tidak bisa banyak bicara pada kesempatan ini. Terima kasih atas kehadiran dan dukungan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dan saudara-saudara sekalian terhadap perjuangan kita di pondok ini. Mudah-mudahan tentu saja Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas itu semuanya. Sarraftumuna ayyuhal hajaru. Sarraftumuna sarafan adzima. Sungguh ini suatu kehormatan dan menjadikan kami, kita yang ada di pondok ini, merasa tidak sendiri, karena memang pondok ini adalah pondok kita semuanya. Terus terang saja, sejak awal memang pondok ini diikrarkan untuk diwakafkan. Jadi pondok ini sejak awal memang bermula dari warisan dari bapak saya sebanyak setengah hektar di Balum Jember sana. Kemudian saya jual dengan izin ibu saya. Kemudian saya belikan di sini dapat setengah hektar, tetapi plus bangunan gedek. Dari situlah pondok ini kemudian dimulai, dan biasa pondok yang baru tentu saja akan mendapatkan respon, ada yang positif dan ada yang mungkin banyak waktu itu yang tidak positif. Sehingga kemudian bahkan sebelum itu, ketika saya akan mendirikan pesantren ini, saya sowan ke kiai-kiai, baik itu Kiai Muhammadiyah ataupun Kiai NU, semuanya mengatakan melarang saya untuk memulai pesantren ini. Bukan karena mereka tidak setuju, bukan mereka tidak senang, hanya mereka mempunyai pengalaman bahwa Bondowoso ini kalau ditanami pesantren ala Gontor itu, kata mereka, ibaratnya seperti tanah yang tandus. Jadi kalaupun ditanam, biarpun benih itu baik, bisa hidup saja sudah untung. Maka kalau pesantren kita ini alhamdulillah sudah 25 tahun masih hidup, ini suatu hal yang luar biasa. Suatu hal yang tentu saja menjadikan kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sering saya sampaikan kepada teman-teman dan saudara-saudara, bahkan saya tulis di Nuhun Sewu, saya ini penulis Facebook. Penulis di WhatsApp gitu. Sering saya sampaikan bahwa kalau sekarang ini santri Darul Istiqomah itu jumlahnya 400, rasanya sudah seperti 4.000. Jadi istilah saya, santri 400 rasa 4.000. Jadi ini tentu saja kesyukuran yang luar biasa. Bagaimana tidak bersyukur? Pertama datang ke pondok ini dilempari batu. Sekarang bukan dilempari batu, tetapi dilempari to'am. Kalau dulu banyak orang yang berusaha untuk apa istilahnya, membunuh karakter. Pernah suatu ketika itu saya didatangi oleh
mantan murid saya, bukan mantan, ya mantan murid saya yang kemudian ikut mengajar di pondok ini. Pagi-pagi dia datang ke saya, kemudian bertanya, "Ustadz, istri jenengan ini apa baru?" Saya bilang, "Istri saya ya hanya satu ini," saya bilang gitu. Masih bertanya lagi. Masih bertanya lagi. "Betul, Ustaz, ini istri yang dari Malung," katanya. "Loh, iya," saya bilang. Masih bertanya terus. Ketika bertanya terus, kemudian saya jadi curiga, ada apa ini? Aneh antum ini kok tanyanya itu istri saya ini kok diragukan, kata mantan murid saya ini yang kebetulan sudah almarhum. Beliau mengatakan begini, Ustaz, di masyarakat ini sekarang sedang ada isu ramai bahwa Kiai Darul Istiqomah merebut istri Kiai Nuktoh-Nuktoh. Rupanya santri diplesetkan jadi istri. Jadi di samping kita, di barat kita, utara kita ini dulu ada pesantren kecil, kemudian oleh kiainya ditinggal kawin lagi, sehingga santrinya ada yang kemudian pindah ke pondok kita. Kemudian diplesetkanlah santri kiai itu direbut sama kiai Darul Istiqomah. Jadi inilah jadi banyak ini awal, jadi awal suasana yang seperti itu. Ketika anak-anak sedang muhadharah yang waktu itu di bangunan gedek dilempar. Tuh, mungkin masih ingat ya, alumni ya, masih ingat. Saya diam saja, mereka belum mengerti. Tetapi setelah 2 tahun masih terus berjalan, ya harus didatangi lah masa sabar terus. Akhirnya kita datang dan alhamdulillah kemudian bisa mengerti, dan alhamdulillah sekarang menjadi pendukung pondok. Jadi banyak cerita-cerita tentang pondok ini yang lucu-lucu gitu. Jadi maka kemudian ada beberapa yang saya tulis di dalam buku itu, Rasanya Baru Kemarin gitu. Jadi peristiwa-peristiwa berjalannya pondok ini selama 25 tahun itu rasanya baru kemarin. Tahu-tahu sudah 25 tahun. Ini luar biasa. Dan kalau kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu suatu yang ironi. Terus terang saja, saya secara pribadi adalah keturunannya orang biasa. Suatu ketika almarhum Kiai Haji Ahmad Subakir dengan istri mampir ke pondok ini. Kemudian saya mengadu kepada beliau bahwa saya ini keturunannya orang biasa. Di Jember, di Bondowoso ini kalau bukan keturunannya kiai mendirikan pesantren itu ndak kira payu. Pak Kiai Ahmad Subakir, yang waktu itu beliau, nun sewu Ustaz, beliau ini sedang dalam perjalanan ke Banyuwangi mau meminang istrinya Ustaz Soeharto. Jadi beliau mampir. Jadi
apa namanya, dari Gontor yang pertama kali datang ke tempat kita ini Ustadz Ahmad Subakir. Setelah itu baru kemudian Pak Kiai Hasan Abdullah Sahal, kemudian Pak Kiai Sukring, kemudian hampir semua guru-guru di Gontor itu pernah ke sini. Saya tahu, saya meyakini bahwa itu cara Gontor untuk menguatkan dalam istiqomah. Cara Gontor untuk mensupport kita di Gontor ini. Dan alhamdulillah, jadi dengan banyaknya tamu, saya masih ingat betul ketika ada 3 bis dari rombongan Gontor, termasuk di dalamnya semua guru-guru Gontor yang sepuh-sepuh waktu itu, kayaknya memang Gontor sedang mengelencerkan guru-gurunya ke Bali gitu. Ketika mau ke Bali, pesennya pimpinan Gontor harus mampir di Darul Istiqomah. Dan yang aneh, disuruh nginep lagi. Nah, sementara di sini santri ini sekolah. Kemudian tempatnya ya gimana ya, santri ayo rolas. Bangunannya gede. Ya ada bangunan waktu itu, kebetulan sudah ada bangunan dari Ar-Rahmah itu. Ya terpaksa mereka-mereka yang tamu-tamu agung itu yang dari Gontor itu terpaksa kami ya inapkan ya dengan seadanya, dengan karpet tipis. Kalau perlu bantalnya pun ya satu bantal berdua gitu. Sehingga ya ini saya yakin bahwa itu semuanya adalah dukungan dari pondok Gontor. Dan ternyata memang sejak awal saya ini ya maunya itu Gontoris gitu ya. Maunya itu idenya ya kayak Gontor aja lah. Biarpun saya pernah di Madinah, pernah di mana-mana, tetapi saya pengennya Gontor aja gitu. Karena memang saya ini 3 keturunan, mungkin bisa 4 keturunan, 5 keturunan, sampai 6 keturunan alumni Gontor. Jadi bapak saya itu santri Gontor bersama dengan bapaknya Pak Maskur, Pak Kiai Maskur. Jadi bapak saya namanya Mustaqim ketika di Gontor. Kemudian adiknya namanya Abdul Rahim. Kemudian yang ketiga adalah Abdul Mohir. Hanya bapak saya tidak sampai tamat di Gontor. Yang sampai tamat adalah bapaknya Pak Kiai Maskur yang kemudian mendirikan pesantren Baitul Arqom. Jadi ini bapak saya waktu itu sudah sepuh, sudah tua, artinya sudah waktunya kawin. Jadi beliau, bapak saya ini alumni pesantren Mambaul Ulum di Solo. Jadi setelah tamat di Mambaul Solo itu mendengar bahwa di Gontor ini ada pendidikan bahasa Arab baru dengan metode baru. Bapak saya tertarik, gandrung ingin bisa berbahasa Arab, padahal beliau sudah tamat di Mambaul Ulum pesantren Salaf. Kemudian beliau tertarik untuk itu. Tetapi ketika pulang ke rumah pamit mau pindah ke Gontor, oleh mbah saya disuruh nikah dulu. Bapak saya tidak mau nikah, tetapi ya namanya orang tua tidak mau kalah sama anaknya. Lek ibumu wae ora kok turut, sapa maneh sing ati kon turut. Akhirnya terpaksa nikah. Perkara ati mondok maneh ndak apa-apa. Akhirnya ibu saya ini kemudian, ya bapak saya terus dinikahkan dengan ibu saya. Sementara kemudian langsung ditinggal pergi ke Gontor. Sehingga ketika pertengahan tahun waktunya liburan, bapak saya pulang. Sementaranya almarhum bapaknya Pak Maskur dengan kakaknya
Pak Abdul Rahim tak pulang. Oleh Pak Kiai Zarkasi ditanya. Saya tak tahu persis Kiai Zarkasi atau Kiai Sahal yang bertanya. Menanyakan, loh kue kok orang mulai, kok tak pulang kamu? Orang kakakmu pulang. Kata adiknya, dua adiknya ini membocorkan rahasia. Iya, memang kakak saya itu sudah punya istri, ya pulang. Setelah itulah kemudian bapak saya jadi bahan bulian, bahan gojlokan. Kalau sudah diterangkan masalah mujibatul gusli, ketika disebut mujibatul gusli, ya sudah pasti semua termasuk ustadznya melirik ke bapak saya. Karena di dalamnya ada al-jima'u. Jadi inilah bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika Pak Ahmad Subakir Imam Subakir Ahmad ini saya adu begitu, beliau mengatakan alumni Gontor nasabnya Kiai Gontor. Maka alumni Gontor jangan takut mendirikan pesantren. Ayo rame-rame bikin pesantren. Supaya cita-cita 1000 Gontor, maksudnya 1000 Gontor itu bukan 1000, bisa 5000. Kalau perlu seluruh Indonesia menjadi sistem pendidikan yang ada adalah pendidikan Gontor. Saya kira saya terus terang saja saya tidak bisa menyampaikan banyak hal karena memang terus terang saja saya terharu. Tadi malam saya ya menahan tangis saya. Ya, bahkan tadi kemudian ketika para kiai-kiai datang, teman-teman ada Pak Kiai Zulkifli, ini yang ketua forum pesantren alumni Gontor. Ada Pak Kiai Habib Hirzin, waduh ini luar biasa. Ini orang internasional. Beliau saya lupa jabatannya. Yang jelas orang internasional. Kemudian ada Ustaz Kiai Maskur, ya adik saya Ustaz. Maaf Pak Kiai Maskur, secara nasab adik saya, tetapi beliau guru saya di Gontor. Sehingga saya tidak berani manggil Dik Maskur, tidak berani. Saya selalu manggil Pak Maskur atau Pak Kiai Maskur. Kemudian yang lain-lainnya ada Ustadz Kiai Fauzi, pesantren apa Ustadz? Darul Ihsan Malang. Sampingnya Pak Kiai Ahwan, nah, ini yang sangat terkenal di dunia maya. Kemudian ada Ustadz Kiai Rosidin, ini pesantren, pimpinan pesantren Al-Barokah. Pesantren Al-Barokah yang wakafnya dari almarhum apa maksudnya dirahmati oleh Allah. Pak Harmoko, dulu wakaf beliau pesantrennya dari Pak Harmoko, wakafnya itu berupa pesantren, berupa tanah sekaligus pesantren, kemudian bangunannya sudah luar biasa. Ini Ustaz Kiai Rosidin. Kemudian ada ini Sohibi Al-Hammam. Ada sak kamar mandi. Kalau di Gontor itu, kalau zaman saya itu mandi itu bersama-sama karena takut disiplin, jadi akhirnya mandinya bersama-sama. Ini termasuk Ustadz Ainul Haq, ini Sohibi Al-Hammam, satu-satu hammam dulu dengan saya. Nah, ini pesantren Nurul Huda. Ya di sampingnya Kiai Toha, pemangku pesantren Al-Islah sepeninggal almarhum senior saya yang selalu mensupport saya. Kalau saya ke Jakarta tidak punya uang, selalu dikasih sama orang beliau. Ini luar biasa ya, Al-Islah, Al-Pesantren Sugih.
Yang lain-lainnya malah, waduh, luar biasa. Kiai-kiai yang lainnya ada kiai Baihaqi, masya Allah. Ini kiai yang luar biasa. Beliau tidak mau mendirikan pesantren, padahal kata Pak Kiai Hasan, yang namanya kiai itu ya Pak Baihaqi ini. Tetapi beliau tidak mau mendirikan pesantren karena cangkolang, kata. Cangkolang sama kiai tempuran. Sehingga tidak mendirikan pesantren, baru mendirikan pesantren setelah Darul Istiqomah berdiri. Jadi beliau baru pesantrennya baru, tetapi ya biasa kalau memang itu ya nyalip kada, nyalip ngiri gitu. Ini beliau Kiai Baihaqi, ada Kiai ya ini yang luar biasa lagi, ini datang dari Jakarta, dari Makassar, saudaranya Yusuf Kala. Ini Kiai Zulkifli Fadli Lurah. Ini kalau mau mengajukan proposal ke Pak Yusuf, ya, Yusuf Kala beliau ini, karena uangnya ada di beliau gitu. Jadi apa saja beliau yang ngasih gitu. Ada juga ini ketua MUI ini teman saya di Madinah dulu. Teman saya di Madinah ketua MUI. Cuman beda status saja lah. Kalau beliau ketua umum MUI, saya ketua MUI. Karena dia takut kalau saya tidak ngangkat saya, dia takut sama saya. istilah gontornya itu bitoko tuka fil jaidi. Jadi sekali lagi terima kasih atas kehadiran antum semuanya, sarraf tumuna. Mudah-mudahan semua ini menjadi amal jariah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara teman-teman kita, saudara-saudara kita yang kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak bisa menyebut namanya, banyak sekali. Karena memang pondok ini sekali lagi partisipasi dari semua orang, dari yang paling rendah sampai paling tinggi, dari yang paling muda sampai paling tua. Bahkan tukang-tukang di pondok ini termasuk yang salah satu itu mewakafkan untuk pembangunan masjid yang insya Allah akan diresmikan oleh Pak Kiai Hasan Abdullah. Jadi ini luar biasa, sekali lagi terima kasih. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu ya, yang dari sekitar sini ada Pak Surat, ada Pak Asmi, ada Pak Sus. Pak Sus ini bapaknya Pak Haji Ewin. Ada Pak Surat, ada Pak yang sudah wafat maksud saya. Kemudian ada Ustadz pondok kita yang juga sudah wafat, Ustadz Safawi, Supawi, kemudian ya banyak yang lain lagi, tapi tentu saja termasuk bapak ibu saya, kemudian Pak Lik saya, Ustaz Haji Muhammad Toha, beliau ini dulu santrinya Pak Kiai Sahar, ketika masih TA, jadi beliau ini termasuk kemudian diambil menantu oleh Mbah saya. Jadi termasuk beliau yang wakaf tanah di pondok ini, tetapi sebenarnya beliau mengatakan begini, Le. Jadi suatu ketika datang ke tempat saya rombongan, kemudian mengatakan, Le, aku wis bagi-bagi tanah kanggo anak-anakku, tapi aku njaluk bagianku, saya minta bagian saya, dan sudah saya jual uangnya ini, tak kasihkan kamu. Saya terus terang saja ya kaget ya. Begitu saya buka isinya 10 juta tahun 94. Sekarang kira-kira ya enggak tahu berapa. Ya 1M lah kira-kira. Nah, dan pas waktu itu saya memang sedang senang-senangnya ingin
memiliki tanah yang sekarang untuk Masjid Putra itu. Jadi, ya sehingga kemudian saya datangi orangnya sambil saya bawa uangnya ini. Nah, ini uangnya. Ya. Kalau sampean mau jual tanah sampean, ini uangnya. Gitu. Jadi, alhamdulillah melalui proses yang panjang, akhirnya juga terbeli. Banyak peristiwa-peristiwa yang saya sampai sekarang meyakini bahwa kalau kita butuh, pasti diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak diberi, berarti belum butuh. Masih yahanu butuh. Jadi ini bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian, saya tidak ingin memperpanjang kata. Saya ingin mimbar ini diisi oleh Pak Kiai Al-Mukarram, Pak Kiai Hasan Abdullah Sahal, yang beliau ini adalah pimpinan, salah satu pimpinan Pondok Modern Gontor Ponorogo. Ini saja, sekali lagi terima kasih kepada semuanya, termasuk kepada pemerintah. Jadi kalau dulu pemerintah itu menghalang-halangi kita gitu. Jadi ada dulu ketika kita mulai itu tahun 94, Pak. 94 itu menjelang 98. Nah, menjelang 98 itu P3 sama PDI sedang garang-garangnya kepada Golkar. Sehingga kemudian ya ketika saya mau mulai pondok ini disangka saya sama dengan kiai-kiai yang mendukung P3 dan PDI. Sehingga kemudian ada kata-kata yang sampai sekarang itu masih terngiang-ngiang di apa namanya? Di otak saya. Beliau mereka ini mengatakan begini, mon petani segilap bugia. Jadi kalau petani, maksudnya rakyat, maksudnya itu yang mengkilap punggungnya, mun kiai se apa bahasa Madura lupa saya, se gilap mobil lah. Jadi kalau kiai itu yang mengkilap mobilnya. Jadi itu sindiran untuk kiai. Mereka mengatakan bahwa kiai itu sebenarnya tidak berjuang. Mereka hanya memanfaatkan masyarakat dengan salam tempelnya. Maka ketika itulah kemudian saya berusaha untuk tidak pernah minta bantuan kepada Bondowoso, termasuk kepada pemerintah. Saya tidak pernah minta karena kata-kata itu, karena sindiran seperti itu. Karena memang prinsip kita maju dulu, baru orang akan membantu. Dan alhamdulillah setelah sedikit maju gitu, ya ada saja itu, ada saja yang nelpon nomor rekeningnya berapa, Ustaz? Alhamdulillah. Tadi ada juga yang nelpon, bukan nelpon, WA. Saya tidak bisa hadir, tapi saya mau transfer nomor rekeningnya antum berapa. Jadi ini luar biasa. Jadi banyak sekali rezeki-rezeki min haitsu la yahtasib itu, seperti yang saya katakan tadi. Di antaranya ya banyak, termasuk tanah-tanah. Bagaimana tanah-tanah yang terakhir ini, tanah sebelah kita ini. Ini juga tahu-tahu ada orang ngasih uang sebesar saya menawar tanah itu. Jadi akhirnya ya jadi, dan insya Allah nanti akan kita bangun kelas dan termasuk insya Allah asrama tahfidz untuk putri, ada 6 atau 7 kelas insya Allah. Jadi ini yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon kepada Pak Kiai Hasan Abdullah Sahal untuk memberikan apa namanya tausiah, memberikan apa namanya ya tausiah lah kepada kita semuanya sebagai bentuk dari
muhasabah kita sebagai bentuk dari usaha kita untuk melakukan wal tantur nafsun maqaddamatul rabb. Saya kira ini saja. Insyaallah nanti juga saya minta kepada Pak Kiai Hasan untuk menandatangani prasasti peresmian rehab, ya rehab masjid ini. Insyaallah masjid dengan guest house-nya hampir 1 miliar. Dan seperti yang pernah saya ceritakan, ketika akan mulai rehab ini, tidak 1 rupiah pun pondok punya uang, bahkan punya hutang ratusan juta. Alhamdulillah, ya tadi itu karena memang mungkin butuh gitu. Kebetulan memang pondok putri, ternyata yang banyak menyumbang ini putri. Ada yang 50 juta, ada yang 5 juta, tetapi ada juga Pak Tukang setiap bayaran itu dipotong 100 ribu, terus begitu, dan alhamdulillah sekarang sudah selesai, seperti dan sudah dipakai, dan sudah berjalan, dan insya Allah secara resmi, nanti saya mintakan kepada Tabarukan, kepada Al-Mukarram Kiai Haji Hasan Abdul Sahal untuk meresmikan itu. Sekaligus nanti kami minta untuk meletakkan batu pertamanya. Memang ya sering saya sampaikan bahwa insya Allah uangnya sudah ada, hanya nunggu cairnya. Uangnya sudah ada, nunggu cairnya. Ya nggak tahu dari mana cairnya, mungkin dari Pak Bupati atau dari mana, nggak tahu. Yang penting tapi saya yakin kalau saya butuh, kalau pondok butuh, pasti ada. Saya kira ini saja, mudah-mudahan sekali lagi terima kasih. Saya ini terus terang saja, saya ini tidak bisa bicara. Kalau bicara ngawur aja kemana-mana. Memang ya resikonya MC ya begitu. MC itu modal congol. Saya kira ini saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi terima kasih dan minta kepada Ketua MUI nanti untuk memberikan atau membacakan doa untuk pesantren Darussalam. Saya kira ini saja, kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.